Puluhan demonstran rompi kuning memprotes pemerintah di Place de la Bastille saat parade militer berlangsung di Paris. Parade militer diadakan untuk merayakan Hari Nasional Prancis atau Hari Bastille pada Kamis 14 Juli lalu. Komunitas mendesak pemerintah menurunkan pajak dan menetapkan harga barang esensial seperti energi di tengah inflasi yang tinggi. Dalam sebuah rekaman amatir menunjukkan, demonstran membawa peti mati sebagai bentuk protes untuk Presiden Macron. Sekitar 12.000 polisi dikerahkan untuk mencegah gangguan ketertiban umum pada hari Kamis selama hari libur nasional. Namun bentrokan antara demonstran dan aparat tidak dapat dihindarkan. Beberapa provokator ditangkap dan diamankan oleh aparat kepolisian.